Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Julia. Hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, bentuk umum untuk SPLDV atau singkatan dari sistem persamaan linier dua variabel dengan variabel X dan Y, yaitu AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C anggota bilangan real. Definisi untuk SPLDV yaitu adalah sistem persamaan yang mempunyai bentuk sebagai berikut. A1X tambah A, B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, C2 adalah anggota bilangan real. Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama dengan metode eliminasi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari X plus 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 2. Caranya, yang pertama kita eliminasi variabel X. Kita tulis lagi soalnya, X plus 2Y sama dengan 1, 3X min Y sama dengan 10. Kita lihat variabel X nya X artinya 1, yang bawah 3. Ini kan masih angkanya berbeda, maka kita samakan dulu. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. X kalikan 3, 3X tambah 3 kalikan 2Y, 6Y tambah 1 kalikan 3 yaitu 3. Yang bawah semuanya kita kalikan 1, berarti 3X min Y sama dengan 10. Ini kan bilangannya sudah sama 3. Supaya hasilnya 0 maka kita kurangi. 3 kurangi 3 sama dengan 0. 6 dikurangi min 1 sama dengan 7Y. 3 dikurangi 10 sama dengan min 7. Y sama dengan min 7 bagi 7. Y sama dengan min 1. Kemudian kita eliminasi variabel Y.
Soalnya kita tulis lagi, X tambah 2Y sama dengan 1. 3X min Y sama dengan 10. Kita lihat angka di depan variabel Y, yaitu 2 sama 1. Angkanya belum sama. Caranya masih sama dengan yang atas. Kita samakan dulu angkanya. Yang atas kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Semua yang atas kita kalikan 1, berarti X plus 2Y sama dengan 1. Yang bawah kita kalikan 2, 3X kalikan 2, berarti 6X min 2Y sama dengan 20. Angkanya sudah sama, ini ada positif, ada negatif, supaya hasilnya 0, maka kita jumlah. Kita tambah, 1 tambah 6 sama dengan 7X. 2 ditambah min 2 sama dengan 0, maka 1 ditambah 20 sama dengan 21. X sama dengan 21 dibagi 7. X sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Sudah ketemu X dan Y, maka jadi HP-nya atau penyelesaiannya adalah X dulu 3, min 1. Ini untuk metode eliminasi. Cara yang kedua kita menggunakan metode substitusi dengan soal yang sama dengan metode eliminasi, yaitu X plus 2Y sama dengan 1, 3X min Y sama dengan 10. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Caranya, untuk persamaan 1 kita rubah menjadi X plus 2Y sama dengan 1. X sama dengan 1, ini 2Y pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif 2Y. Ini kita kasih persamaan 3. Kemudian substitusikan nilai X pada persamaan 3 ke persamaan 2. Maka persamaan 2-nya yaitu 3X min Y sama dengan 10. 3, X-nya kita ganti di persamaan 3. Berarti X-nya kita ganti 1 min 2Y min Y sama dengan 10. 3 dikalikan 1 yaitu 3. 3 dikalikan min 2Y yaitu min 6Y. Ini tetap min Y sama dengan 10. 3, ini min Y artinya 1, min 6 min 1 yaitu min 7Y sama dengan 10. Min 7Y sama dengan 10. 3 kita pindah ruas, positif kita pindah ruas menjadi negatif 3. Maka min 7Y sama dengan 10 dikurangi 3 yaitu 7. Y sama dengan 7 dibagi min 7. Y sama dengan min 1. Sudah ketemu Y sama dengan min 1, maka untuk mendapatkan nilai X, maka kita substitusikan Y sama dengan 1 min 1
ke persamaan maan tiga. Persamaan tiga yang atas yaitu X sama dengan 1 min 2Y sama dengan 1 min 2Y, kita ganti, kita ubah menjadi min 1. Min 1, 1, min kalikan min jadi positif, 2 kalikan 1 yaitu 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah, penyelesaiannya adalah 3, min 1. Maka jawabannya sama dengan cara yang eliminasi, yaitu 3, min 1. Yang ketiga yaitu metode campuran. Campuran yaitu antara eliminasi dan substitusi. Dengan soal yang sama yaitu X plus 2Y sama dengan 1. 3X min Y sama dengan 10. Caranya, yang pertama kita pakai metode eliminasi dulu, yaitu kita eliminasi variabel X. Di sini terserah kalian mau eliminasi variabel yang X dulu atau Y dulu. Kali ini saya akan mengeliminasi variabel yang X, yaitu X plus 2Y sama dengan 1, 3X min Y sama dengan 10. Kita lihat angkanya, yaitu 1 dan 3, maka ini tidak bisa langsung kita kurangi. Kita samakan dulu, berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. 3 sama 1 dari mana? Ini kan 1, 1 sama 3, berarti kita balik. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. 3 dikalikan X yaitu 3X, tambah 2 dikalikan 3 yaitu 6Y, 1 kalikan 3 yaitu 3, yang bawah kita kalikan 1 berarti tetap 3X min Y sama dengan 10. Langsung kita, ini karena sama-sama positif berarti kita kurangi, 3 kurangi 3 0, 6 dikurangi min 1, berarti 6 ditambah 1, yaitu 7Y. 3 dikurangi 10, berarti min 7Y sama dengan min 7 bagi 7, Y sama dengan 1. Sekarang Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Terserah kalian mau pilih persamaan 1 atau 2. Sekarang saya akan masukkan ke persamaan 1. Berarti X plus 2Y sama dengan 1. X plus 2, ini min ya, min 1. Y-nya kita ganti min 1 sama dengan 1. X 2 kalikan min 1, min 2 sama dengan 1. X sama dengan 1. Min 2 kita pindah ruas menjadi positif 2. X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya yaitu 3, min 1. Jadi ada satu soal kita kerjakan dengan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode campuran. Maka hasilnya harus sama. Jika hasilnya beda, maka ada yang salah. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang mengerti, silakan
langsung menghubungi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa, ibadah.